subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali kita akan berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur Nusantara bersama saya Pak Dewaspoto. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi rambu-rambu hidup weton Rabu Pahing di tahun 2023. Dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, nasib dan perjalanan hidup seseorang merupakan cokro manggilingan, yang artinya seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang juga berada di bawah. Begitu pula nasib dan keberuntungan weton Rabu Pahing di tahun 2023. Ada yang di atas, tetapi juga ada yang di bawah. Itu semua tergantung dari usia dan juga nilai kehidupannya. Pergantian atau perubahan nasib ini di dalam perhitungan Jawa terjadi setiap 6 tahun sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu per satu. Weton Rabu Pahing, Budo Jenar. Ini memiliki neptu Rabu nilainya 7, Pahing nilainya 9, jika di total berjumlah 16. Jadi untuk sampean yang memiliki weton Rabu Pahing usia 0-6 tahun, di tahun 2023 nilai kehidupannya berada di angka 4. Ini artinya karena ini masih usia anak-anak, usia balita, maka untuk orang tua, Pak, Bu, rezeki sampean akan ikut terangkat jika sampean memiliki anak berweton Rabu Pahing usia 0-6 tahun. Si anak pun juga insya Allah akan sehat walafiat. Jika mengalami sakit, juga sakit yang biasa-biasa saja. Jika anak Anda usia-usia masuk pendidikan taman kanak-kanak, di dalam pergaulan dengan teman-temannya pun dia akan cukup menonjol. Juga merupakan anak yang cukup cerdas. Selanjutnya, untuk weton Rabu Pahing yang berusia 6-12 tahun, di tahun 2023 nilai kehidupannya berada di angka 5. Ini usia-usia sekolah dasar. Jenengan bapak-bapak, ibu-ibu, jika memiliki anak berusia 6-12 tahun wetonnya Rabu Pahing, maka rezeki panjenengan di tahun 2023 akan ikut terpengaruh, ikut terangkat. Si anak pun di tahun 2023 bakatnya juga akan mulai kelihatan. Di dalam pergaulannya dengan teman-temannya, dia cukup pandai bergaul. Di dalam pendidikan sekolahnya pun nanti di tahun 2023 juga berpotensi mendapatkan suatu prestasi. Selanjutnya, untuk weton Rabu Pahing yang berusia 12-18 tahun, usia-usia remaja, usia SMP dan juga SMA. Untuk sampean di tahun 2023 nilai kehidupannya berada di angka 6, angka yang sangat baik. Di tahun 2023 nanti tidak heran
anak-anak yang memiliki weton rabu pahing usia 12 tahun sampai 18 tahun akan memiliki suatu prestasi, baik di dalam pendidikannya atau di sekolah, juga bisa berprestasi di luar sekolahnya, mungkin di bidang olahraga ataupun seni. Di dalam pergaulannya pun, si anak juga banyak yang menyukainya, teman-temannya banyak yang mendekat. Rezeki si anak juga sangat baik. Jadi tidak heran jika nanti di tahun 2023 si anak ini akan sering menerima hadiah ataupun rezeki yang lain dari orang-orang yang berada di dekatnya. Selanjutnya, untuk weton rabu pahing yang berusia 18 tahun sampai 24 tahun, di tahun 2023 nilai kehidupannya berada di angka 2. Rabu pahing tidak memiliki angka 1. Jadi ini keistimewaan orang-orang yang memiliki weton rabu pahing. Sesusah-susahnya orang-orang rabu pahing tidak akan terlalu susah jika dibandingkan dengan orang lain. Rabu pahing yang berusia 18 tahun sampai 24 tahun di tahun 2023 nanti, bagi yang ingin bekerja, sampean harus punya usaha lebih. Mungkin melamar kerja tidak hanya cukup satu atau dua kali. Anda perlu melamar kerja 1, 2, 3, bahkan mungkin sampai 5 kali. Tetapi insya Allah pekerjaan yang sampean inginkan bisa segera sampean dapatkan di tahun 2023. Angka 2 berarti rezeki Anda cukup baik, tetapi cuma biasa-biasa saja. Belum ada yang terlalu menonjol di dalam keberuntungan sampean. Bagi yang sudah bekerja pun harus pintar-pintar mengatur atau mengelola keuangan. Jangan sampai pengeluaran sampean lebih besar daripada pemasukan yang diterima, besar pasak daripada tiang. Di tahun 2023 nanti keberuntungan sampean lumayan baik, tetapi tetap perlu mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, untuk weton rabu pahing yang berusia 24 tahun sampai 30 tahun, di tahun 2023 nilai kehidupannya berada di angka 3. Ini artinya dari sisi rezeki, insya Allah rezeki sampean di tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bagi yang belum memiliki pekerjaan, akan segera mendapatkan pekerjaan. Bagi yang sudah bekerja, penghasilan sampean pun juga akan mengalami peningkatan. Bagi yang masih jomblo atau sendirian, jangan heran nanti di tahun 2023 lawan jenis akan mulai mendekati sampean, bahkan mungkin bisa lebih dari satu atau dua orang. Anda harus bisa bijaksana di dalam menyikapi hal ini. Apalagi bagi yang sudah menikah, angka 3 berarti berpotensi ada godaan dari lawan jenis Anda. Jadi harus hati-hati dan waspada, karena daya tarik sampean sedang baik-baiknya, sangat besar. Jika sampean tidak hati-hati, ini bisa mengganggu ketentraman rumah tangga sampean sendiri bagi yang sudah menikah. Ini perlu menjadi perhatian sampean. Kalau dari sisi rezeki, insya Allah akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk weton rabu pahing yang berusia
30 tahun sampai 36 tahun. Di tahun 2023, nilai keberuntungan sampean berada di angka 4. Ini artinya rezeki sampean di tahun 2023 cukup baik, akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pekerjaan akan mengalami peningkatan, baik dari sisi hasil maupun bisa juga dari sisi karir Anda. Karir berpotensi mengalami peningkatan. Mungkin yang sebelumnya karyawan biasa akan bisa naik mendapatkan jabatan tertentu. Begitu pula bagi yang memiliki usaha. Usaha Anda pun di tahun 2023 akan mengalami peningkatan yang cukup baik. Lalu bagaimana untuk weton Rabu Pahing yang berusia 30 tahun sampai 36 tahun jika ingin mendirikan sebuah usaha di tahun 2023? Tahun 2023 waktu yang tepat untuk sampean membuat sebuah usaha, membangun sebuah usaha. Insya Allah tidak akan terlalu banyak kendala, akan lancar-lancar saja. Selanjutnya, untuk weton Rabu Pahing yang berusia 36 tahun sampai 42 tahun, di tahun 2023 nilai kehidupannya berada di angka 5. Ini artinya di tahun 2023 keberuntungan sampean sangat baik. Ada beberapa rezeki tidak terduga yang mungkin sampean dapatkan di tahun ini. Pekerjaan akan mengalami peningkatan, bisa dari sisi karir maupun dari segi hasil atau gaji yang sampean dapatkan. Begitu pula bagi yang memiliki usaha, usaha sampean di tahun 2023 insya Allah akan mengalami perkembangan yang cukup baik. Selanjutnya, untuk weton Rabu Pahing yang berusia 42 tahun sampai 48 tahun, di tahun 2023 nilai keberuntungan sampean berada di angka 6. Ini artinya tahun 2023 akan membawa keberuntungan tersendiri untuk sampean. Pekerjaan, usaha yang sampean miliki, insya Allah perkembangannya akan sangat baik. Bahkan Anda berpotensi mendapatkan rezeki tidak terduga di tahun 2023. Jadi manfaatkan segala kesempatan yang ada. Gali semua potensi yang ada pada diri sendiri. Maksimalkan segala peluang. Bahkan peluang-peluang yang kelihatannya belum pasti, ini bisa sampean ambil di tahun 2023. Karena keberuntungan sampean di tahun ini sangat-sangat baik. Begitu pula bagi yang pebisnis ataupun yang menduduki jabatan tertentu, insya Allah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di tahun 2023. Selanjutnya, untuk weton Rabu Pahing yang berusia 48 tahun sampai 54 tahun, di tahun 2023 nilai kehidupan sampean berada di angka 2. Ini artinya peringatan untuk hidup lebih bersabar. Ada potensi terjadi penurunan di dalam kehidupan Anda. Penurunan ini bisa saja terjadi penurunan rezeki ataupun penurunan kesehatan sampean. Jadi di tahun 2023 Anda lebih baik, lebih fokus menjaga
kesehatan sampean. Bagi yang memiliki usaha, akan ada penurunan, tetapi insya Allah tidak akan terlalu drastis. Jika Anda ingin menghindari penurunan ini, lebih baik sementara serahkan pengelolaan usaha sampean kepada pasangan atau anak sampean sendiri. Ini akan lebih aman menghindari penurunan yang mungkin terjadi di usaha sampean. Selanjutnya, untuk weton Prabu Pahing yang berusia 54 tahun sampai 60 tahun, di tahun 2023 nilai kehidupan sampean berada di angka 3. Ini artinya dari sisi rezeki insya Allah akan lebih baik daripada tahun kemarin. Pekerjaan atau usaha yang sampean punya hasilnya akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang patut Anda perhatikan, lebih menjaga kesehatan. Angka 3 berarti merupakan isyarat jika sampean sampai sakit di tahun 2023, penurunan kesehatan yang sampean alami akan cukup drastis. Di tahun 2023, sampean juga perlu lebih menjaga ketentraman dan keselarasan di dalam rumah tangga panjenengan. Selanjutnya, untuk weton Rabu Pahing yang berusia 60 tahun ke atas, 66 tahun, 72 tahun, sampai 78 tahun. Di tahun 2023, nilai kehidupan sampean 4, 5, 6. Ini artinya sangat baik. Masa tua sampean akan sangat nyaman dan juga berkecukupan di dalam rezeki. Di tahun 2023, insya Allah rezeki sampean akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang patut sampean perhatikan, karena ini ada faktor usia, juga lebih menjaga kesehatan. Jaga pola makan dan juga kebiasaan hidup sehari-hari. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kesehatan panjenengan. Itulah tadi rambu-rambu hidup untuk weton Rabu Pahing di tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini kita semua selalu diberkahi kesehatan dan juga rezeki yang berkecukupan, rezeki yang barokah, serta selalu mendapat petunjuk di setiap langkah kita, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua.